pembuatan drainase di Desa Pulau Lawas yang pengerjaannya baru dimulai pada hari Senin 26 September 2022. Namun pada hari Selasa siang 27 September 2022 indak nampak jule uang yang bekojo. Pekerjaan pembuatan saluran ayu di Dusun Kampung Godang Desa Pulau Lowe Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar bau bakojo sejak Senin 26 September 2022 potang. Namun pada Selasa 27 September 2022 siang indak tampak le pekerjaan. Pantauan di lokasi Dusun Kampung Godang Selasa siang indak ado tampak pakojo dari pihak kontraktor yang mengojokan pembuatan saluran ayu menuju Sungai Kampau. Topiknya bado di samping jembatan Waterfront City Bangkinang. Dari informasi yang didapat bahwa pekerjaan iko dimulai sojak potang, akan tetapi indak ado aktivitas lagi lanjutan pekerjaan. Begitu juga indak ado tando papan pelang proyek pekerjaan yang dipasang sekitar lokasi. Dari seorang sumber bahwa pekerjaan iko termasuk dalam bidang kawasan pemukiman dari Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, hanyo ado pokojo galian ajo dan tampak ayu bekas hujan masih menggenangi saluran yang olun ditembuskan ke Sungai Kampar. Pekerjaan pembuatan saluran iko merupakan pekerjaan terpisah dari pekerjaan pemeliharaan jalan linte Petawahan Bangkinang yang sedang menyelesaikan perbaikan yakni pekerjaan pembuatan drainase. Dari Bangkinang Kota Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV mengabarkan.